Kembali. Kita mulai jalan hari ini naik perahu. Ini bocahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bagus-bagus banget. Akhirnya ketemu laut lagi. Cantik, kenapa itu? Tenang. Oh, sini mau nama ibu mau. Lihat itu mukanya, palanya pak. Palet paku pak. Yeah. Pakai hoodie. Lucu kan? Kis. Wah. Wah, ini adalah finisi kita dari Gandiva. Seru banget. Kapal Gandiva bagus banget. Masya Allah. Dan di kapal ini tuh kita diwajibkan menggunakan life jacket untuk supaya safety first. Oh, satu-satu langsung. Dari Papa Ian. Bisa ya. Bisa. Sampai di finish ikan Diva. Tuh ada yang lain juga. Sampai di mana kita ya? Wow, welcome drinknya, terima kasih buat Papa. Oh, buat aku, terima kasih. Buat Papa semangka, lap tangan, terima kasih. Adem, seger, terima kasih. Dingin banget. Wah, seru banget, aku gak sabar pengen duduk di depan situ tuh. What happened on your face? Bagus banget. Iya, coba deh kamu buka. Oh, cakep banget juga. Pakainya. Bagus banget sunblocknya. Pakainya sungguh rata, oke. Okay. Nih, makanya kalau punya istrinya suruhin pakein sunblock kayak gini nih, aku pakein rata. Oh, ini rata ya? Kamu? Abang pakai sunblock? Pakai dari Jakarta. Oke, udah, aku pakein. Kamu yang pakein siapa? Sendiri, tadi ngasal aja gitu nempel-nempel. Tapi oke sih. Oke. Ntar kalau bilang segini gitu. Enggak ada gininya loh. Ya, kita lihat dulu nih kapal Gandiva kita. Menurut aku ini benar-benar mewah banget ya, karena waktu tadi kita nyampe kita langsung disuguhin itu watermelon. Papa titip Papa. Ayo sini, sayang. Bucis mau keliling dulu ya. Kita mau melihat-lihat di kapal Gandiva nih. Tapi pertama ikut. Kali kita ke depan. Yakin? Ya, kenapa? Kita mau lihat ke depan ya. Izin ya, Pak. Mr. James, izin ya Mr. James. Panas, Kapten, ya. Oke. Kita memang jadi panas. Nih, jadi di depan ini nanti kalau misalnya kita berhenti, aku ntar mau loncat dari sini. Loncat, twing. Aku juga loncat dari situ. Ini cantik banget sih nanti. Biasanya tuh kita suka lihat-lihat Kalilawar dari situ, lihat ke atas, lihat bintang segala macam dari situ. Sini. Ini mewah banget sih. Kenapa baru sekarang kita ketemu sama Gandiva ya? Nah, nanti kita lihat ke bawah dulu sebelum kita ke atas ya. Ayo sayang. Aku kepo kamar honeymoon kita enggak sih? Kamar honeymoon kita di mana bang? Oh di atas, bawah dulu, kamar honeymoon mah terakhir, kamar cantik. Oke, kita akan masuk ke ruangan bawah tanah dulu. Kok gelap ya kayaknya ruangannya? Kamu buka dulu. Oh iya. Yes. Ini aku suka banget sih, ruangan karaoke. Wih keren banget. Tuh ada, ini lengkap ya, ada semuanya juga. Ini benar-benar mewah banget sih. Dan ini ntar ada ke bawah juga. Iya ada kamar lagi, ada dua kamar. Ini kayak apa sih, bartender gitu ya? Kita bartender tapi cafe. Boleh masuk sendiri kayaknya. Iya, nanti kita anu-anuin, kita buat-buatin. Wah, ntar karaoke di sini. Aku nggak sabar sih. Ini Radika. Ada, ini cantik sih. Oke, siap aman. Ini terlalu cantik bagi aku. Oke, di sini juga lengkap jajanannya, lihat. Iya. TV-nya ya, gede banget. Ayo kita ke kamar. Wah, ini dua kamar banget. Di bawah. Ih, cantik banget. Dingin loh di sini. Ini kamar siapa? Wow. Cantik banget. Wih. Keren. Lihat sini. Misi izin. Ih, lucu banget. Misi. Ini terlalu menawan untuk Bagus dan Akmal kalau mereka berduaan ya. Iya. Ini terlalu apa ya? Ini cantik banget. Cantik banget, boy. Oh my god, ini finisi tercantik yang pernah aku datangin. Saya makasih ya, saya udah ajak aku naik Gandiva. Ini cantik banget. Kamu seneng gak ya? Mending kamu tuh harus seneng. Tapi mereka terlalu romantis kalau pakai ini. Kan lumayan, Akmal Bagus. Tapi muka Bagus kalau bobok kayak pakai tadi itu, yang belang-belang itu. You feel dong Akmal. Tapi aku bangga aku pakein kamu sunblock serata ini. Bagus ya. Kayak nggak pakai apa-apa kan? Kayak nggak pakai. Iya bagus. Tapi banget. Cantik banget. Kayaknya aku mana-mana pakai ini deh. Dia disediain pengharum ruangan juga, mewah. Keren ya. Belang. Kamar kita di atas. Oh, iya. Kamar. Kru aja secantik ini gimana kamar utama ya? Ini kamar. Oh, ini nah, kamar kru. Kocoknya. Ada manusia. Dia udah jatuh. Kagak lu yang mundur-mundur. Di sini juga ada AC-nya. Lihat AC-nya ketutupan sama kayu gini. Jadi benar-benar cantik banget. Keren. Oh, aku tahu. Aku kayak pengin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayak punya kayak gini. Ini cantik banget, woi. Taruh di ancol kan bisa. Ini kan? Cantik banget. Ini kan 4 berarti. Allahu Akbar. Kenceng.
Kecidu. Kan udah bilang berdua hati-hati lo orang ini. Kecidu kalian berdua. Tapi di hati kecil deh. Dia ada ininya, ada apa showernya cantik banget. Ngapain orang itu? Estetik banget, woi. Ini kapal tercantik yang pernah aku datengin, aku enggak tahu lagi. Nih bisa naik sini. Oh my god, cantik banget. Keren, enak banget. Kamar tamunya cantik ini. Aku enggak sabar lihat kamar honeymoon kita. Ini sumpah cantik banget. Dan sekarang hati-hati ya. Dan sekarang saatnya kita ke kamar honeymoon, kamar utama di Gandiva ini. Oh my god, aku enggak sabar. Mana tadi mau lihat kamar bagus. Udah makan di luar aja mana kamu. Mana makan apa? Coba lihat makannya mana. Udah makan di luar. Ibu mau ke atas. Sedikit-sedikit makannya. Sedikit-sedikit makannya. Iya, pintar. Aku makan dulu ya. Oke. Joget mana joget? Joget, joget. Joget. Ih, malu yo, malu. Ayo kita ke atas dulu deh. Oke, siap. Permisi. Wah, seru banget. Ini rooftop. Bisa, sayang? Bisa. Oh, cantik banget! Wow! Ini tercantik yang pernah aku temuin. Ini aku gak sabar pengen loncat deh. Dari sini? Boleh loncat? Iya. Oh my god! Ih, pengen loncat. Wow. Sekarang gak sih? Jalan dulu, sayang. Oh, masih, oh perjalanan masih panjang ya? Iya, Dinan katanya mau ikutan loncat juga kan? Ada itunya juga, lucu banget. Iya, tempat duduk di sini. Ini tuh episode hari ini tuh masih panjang banget. Ini aja baru room tour. Next, kita mau lihat kamar honeymoon kita di Gandiva. Yuhuu! Iya, mau anak cantik. Udah dipanggil tuh. Suara ibunya. Udah dipanggil tuh. Kemon. Oh. Wah, keren banget. Ntar aku bisa vlog di sini enggak sama ini? Ih, gitu. Jangan takut enggak sih. Okay, oh, berarti ini dulu. Sampai wow, bagus banget. Luar biasa. Oh, cantik banget. Jangan marah-marah dong, Bang Andre. Mohon maaf nih, Bang Andre ya, dia tadi yang nganuin pintu ini nih. Ini cantik banget. Kamar tamunya cantik banget, woi. Terus buka-buka langsung pemandangannya itu. Bener. Ini tamar, ada lampunya lagi. Kayak gini tuh kamar kayak aku ke Batam dulu naik kapal gede. Pinisi juga? Enggak. Oh. Dari Medan ke Batam dua. Cantik banget. Satu hari satu malam. Cantik. Ini kamar mandinya. Oh my god, cantik. Kayak kamar kedua. Oke. Okay. Aduh pacaran lagi. Aku jadi malu. Gak gitu mukanya. Wow. Ih, berasa habis nikah. Aku mau nangis sayang, makasih ya ayang. Iya sayang, aku makasih ya sini. Look. Kamu seneng gak? Kenapa gitu mukanya? Yang penting kamu seneng ya? Seneng tapi gengsi. Iya dulu, aku full senyum banget tuh dari tadi tuh. Cantik banget. Senang. Tapi Bi, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Apaan? Aku tuh ini. I love you too. I love you. Sumpah ini cantik banget. Terima kasih Bang Andre. Oh my god. Ih! Maaf ya guys kalau kalian nonton vlog ini berisik karena aku kalau senang suka teriak-teriak. Bagus banget tapi ini. Cantik banget. Ini sih betah banget. Betah. Pasti Gandiva kapal yang paling laku ya. Kita susah banget tau dapat ini. Harus Gandiva. Cari slot yang kosong, cari slot yang kosong. Cari waktunya. Iya, Gandiva kesana paling laku di Bajo. Apa sih? Tidur di sini. Jangan ngelunjak. Masa di kita tidur di sini ya, Makmal? Ya enak aja. Kita di mana? Aku dengar tadi. Akmal. Cantik banget kayak honeymoon. Bisa bayangin enggak sih? Ya maksudnya itu nanti kita rapiin ini. Iya. Tak ngerti kan? Bisa bayangin. Iya. Ih cantik banget. Kamar mandinya aja cantik banget. Nanti pokoknya di sepanjang vlog ini kalian akan lihat kita. Udah lewat itu. Oh, saking senangnya. Oh, juga. Iya, saking senangnya. Jangan lupa kasih petak baliknya ya. We'll be right back.
laut. Ih, tuh ikan. Itu dia loncat. Aku tuh udah gak sabar banget pengen nyelam tau dari tadi. Iya, tapi ada jadwalnya nanti. Aku dari tadi udah gatel deh, anaknya udah pengen nyelam tuh. Iya katanya. Iya tuh, pengen banget dia nyelam. Aku udah sampai siapin pelampung ya Moana. Panggil. Cari ikan, ikan. Moana gak takut, tinggi banget. Ini kita pegang kuat nih dia ya nih. Dia kepo banget tau, lihat itu kuat air. Tuh, air mancur, itu apa pembuangan. Itu lihat itu tuh. Tuh ada di situ tuh ikan. Itu ada yang jual ikan-ikanan lucu banget. Atau ada kerang atau ikan doang? Ikan aja. Ikan apa? Ih, Bapak mancing sendiri? Iya. Ih, lucu banget. Berapaan, Pak? Semuanya. Bisa enggak, Pak, bawanya? Mana kita jajan? Sini diambil. Oh. Jangan sampai. Ih, ntar lepas lagi. Oh, aku takut lepas. Iya. Hati-hati, Pak. Bisa enggak, Pak? Wih, ikannya masih segar banget. Uhuy. Mantap kan? Jangan saya, Pak. Ntar ikannya terbang. Hati-hati, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Bapak udah enggak ada mancing lagi. Itu doang pancingannya. Iya. Oh. Iya wes, kasih apa? Lucu banget. Udah lepas lagi deh. Kalau lepas lagi hidup nggak? Iya ya. Jadi mending lepas apa dimasak? Kalau kata mau dimasak. Tadi kata bapak dilepas lagi. Saya makan nanti manut. Sehat pak. Saya kan nurut. Oke, dapat. Bilang aja kita yang mancing. Orang kan nggak tahu. Oh iya katanya nonton. Kita kasih nama yuk ikannya. Mana sini nih? Lihat ikan. Nih mana lihat ikan tuh. Fresh ya? Iya mancing lagi pak. Silakan, silakan, ikan. Ikannya masih napas. Ikan apa namanya ini? Di steam aja. Di steam? Oh, iya bagus banget ikan. Fresh mall. Ini kan ikannya kalau di kolam, kalau di akuarium bagus kan? Itu arwana. Oh, ini kerapu. Oke deh, selamat memasak orang-orang dapur. Dadah ikan. Ikannya segar banget. Asik, kita jajan lagi. Siapa tahu ada yang nawarin lagi. Kerang, Bi. Ntar kalau ada yang kerang suruh kesini aja. Itu mah aku aja yang cari. Pak, nanti kalau bapak cari kerang kasih tahu ya. Jadi pak. Ih, muka bapaknya happy banget ya. Jadi kalau misalnya kita beli dagangan orang itu, kita sama aja kayak membantu perekonomian mereka. Jadi mereka juga happy, mereka seru. Dan kita tuh gak kasih cuman-cuman gitu, kita kasih mereka usaha, dia usaha. Jadi nanti Moana kalau misalnya Moana udah gede, udah pegang uang sendiri, ada yang jualan, Moana beli. Butuh gak butuh, beli aja dulu. Karena kita harus membantu perekonomian orang lain. Kan yang lain pasti butuh. Dadah! Hati-hati, Pak. Happy-happy, Bapak. Dan segar banget, fresh semuanya. Mantap. Ini sate apa mas? Sate ayam. Mari kita makan. Iya makanya laut banget bocah. Kita ke pantai. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Panggil. Kita panggil ikan-ikan. Panggil. Ayo ikan. Absen. Wih, kapalnya. Iya, Gandiva bye-bye. Ih, kapalnya dari jauh ini banget ya. Mewah gitu, mewah. Cantik. Bagus. Oke. Okay. Atas. Hop. Pelan. Hop. Hop. Eh gimana, Dinan? Balik aja, Dinan. Yeay, sudah sampai. Mari kita kemauan permainan pertama apa ya? Main laut. Bus. Mana baby shark-nya? Tinggal ada dia. Ada baby shark. Duduk lagi. Ya, baby shark duduk. Oh iya, dia seorang diri. Apakah? Jemputnya. Ih, lucu banget. Jemputnya. Eh, bentar. Kok bisa ada baby shark? Bi, retek jemputnya bentar, Bi. Oh gitu, ih lucu banget. Mana baby shark? Tadi udah jalan banget. Cuman hari ini kita belum ada jadwal renang, cuma aku pengen banget renang. Boleh gak sih? Boleh kali ya? Cugap, nyelam yuk. Iya, udah pengen banget nyebur. Iya sih, bentaran doang. Tadi
Iya. Apa itu uang? Bilang apa? Bilang apa? Kok bilang apa? Terima kasih. Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Bener ya? Enggak dapat ya? Bukan. Edede malu-malu. Jalannya lihat. Edede jalannya lihat. Lihat jalannya. Pada kumpul. Tadi cuma berempat. Oh, tiba-tiba jadi ramai. Satu, bawa anak, Bu. Anak setan tapi ini, Bu. Uangnya jadi basah. Ya, Dik, itu uangnya basah. Jangan dipakai berenang. Simpan dulu. Itu simpan dulu duitnya itu. Itu bukan mainan, eh. Itu uang buat belanja, Dik, bukan buat berenang. Dia tahu enggak itu uang buat apa? Enggak tahu kali. Tahu enggak itu apa? Tahu enggak dia itu apa? Itu duit kok beli makanan pakai itu. Iya, dia tahu. Kita taruh di berenang. Ya, happy lah, Bu ya. Oh, iya. Ayo coba. Pakai bahasa Inggris, Bu, pakai bahasa Inggris. Ayo. Ayo. Main duitnya mana? Yeah. Bye bye, YouTube. She is YouTuber. You wanna play some games? Ah, yeah. Sini kam. Oh, cepat nih. Ah, wih, duit. Bule doyan duit tuh aku. Lu duit cepat banget, Bule. Bule pengen duit juga ya? Yeah. Go. Siapa namanya? Siapa? What is your name? Oh. Jangan. Oh, kan jawabnya setelah mereka. Oh iya, bahasa Indonesia. Okay. Sekarang lagi di mana? Our. Sekarang lagi di mana? Kap lele. Kap lele kan nai. Ya udahlah. Dia usaha. Yeay. Umur berapa? Berapa? Umur berapa? Ikutin bahasa Indonesia, kamu nyebutin aja. Oh, repeat me ya. Ular melingkar di pagar. Ular melingkar di pagar. Ular melingkar di pagar. Ular melingkar di pagar. Yeay. Lagi gitu aja, dikit lagi. Gajah kepentok meja. Meja? Follow. Gajah kepentok meja. Gajah kepentok meja. Hebat. Ayam geprek kepepet. Ayam geprek kepepet. Hebat. Ayo. Alright, next. Labuan Bajo, Kota Cantik. Too easy. Labuan Bajo, Kota Cantik. Susah. Dia bisa bahasa Indonesia. Kaspar lari-lari lurus. Oke. Ya. Ibu tuh. Kaspar lari-lari lurus. Ulang balik. Oh. Malaysia. Thank you. Kemar. Dia suka kemar. Bahasa Indonesia bisa. Iya, bisa bahasa. Mau? Iya, ngapal dulu. Baju bolong di pasar murah. Baling buat cepat. Baju bolong di pasar murah. No, thank you. Ya udah, baju di pasar murah. But is it the bar, the bar? Udahlah. Sini. Bukan cici pun. Ketoprak, Pak Ahmad mahal. Ketoprak, mabak, merah. Oh, jangan marah-marah, boleh. Ria Ricis cantik. Ria Ricis cantik. Yeay! Rambut keriting melingkar. Rambut keriting melingkar. Botol kosong kopong. Botol kosong kopong. Pipit. Kosong. Kelapa diparut parut. Kelapa diparut parut. Oh, kok enggak? Benar. Jago dia. Give me a hard one ya. Yeah? Oh, dia minta yang susah. Sambil di dalam air, Bu, ngomongnya, Bu. Susah itu. Yang tadi aja. Ular melingkar di pagar. Ulun demikar penggod. Salah. Ular melingkar di pagar. Ulun dan makan dan makan. Ular melingkar di pagar. Di pagar. Ulan malingga di pagar. Yeay! IPS matematika biologi. It's math matematika biologi. IPS matematika biologi. It's math fisika. Yeay! Ayo, aku amin. Easy. Rambut. Bye-bye. Thank you. Bye. Ikan kerapu ngapung. Ikan kerapu kepung. Ikan kerapu ngapung. Ika kerapu abong. Yeah. Kumis kucing blending. Kumis kucing blending. Plus thank you. Terakhir. Iya, ini ya, for the last ya. Jam dinding gadang. Jam dinding gadang. Ya, gampang. Thank you. Nanti kita main lagi ya. Yuk, pulang. Thank you.
dadah, eh, dadah, eh, dadah, eh, eh, dadah. Berenang kok pakai gamis, nggak tahu siapa sih? Siapa ya? Ayo Ayang. Ayo Ayang. Ayo Ayang. Ayo. Ayo Ayang. Gokil. 1 2 3 liburan. Ya, ngerem. Ngerem. Ya, ngerem. Mas, jangan ngobrol, Mas. Ini aja ngumpulin kudanya dulu. Ya, elah pendek ini yuk. Iya, kudanya pendek. Ayo Dinan. Aduh. Pakai gamis panjang susah. Pas di bawah dia kayak balon gitu jadi berat. Ya sakit punggungnya. 1 2 3 Gak usah dilihat, gak usah dilihat, langsung aja langsung. Itu di papan itu di papan. Tapi muncul lagi enggak? Muncul pasti. 1 2 3 Wow! Sadis. Kalong, kalong, kita nyari kalong. Lu kalong. Gitu bener Dinan, terus nggak tahu ini jalannya kemana, udah nggak ada arahnya. Swimming forward. Kak, kita kemana ini? Kak, balik. Kak, balik. Kalau itu siapa? Kalau yang banyak banget. Wah, ini siapa? Wow. Si kalem. Ini lu sama ayo. Oke. Aku aja. Kemari ya, maaf. Bukan yang ngedekat malah ngejauh sama Dina. Maaf. Ya udah, Mak. Ya udah, maaf, Kak. Itu. Berapa? Eh. Kayak hantu har. Kepalanya bocor, jadi hartu har. Kura-kura yuk.